Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Real Anas TV, inilah bukti bahwa Islam Jamaah di bawah perlindungan ormas yang bernama Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDI itu bukanlah al-jamaah yang dimaksudkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah bersabda, al-jamaah adalah orang-orang yang mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabat-sahabatku walaupun dia sendirian. Intinya adalah al-jamaah, yakni orang-orang yang berpegang teguh pada sunnahnya Nabi, menjalankan syariat agama ini berdasarkan yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang dilaksanakan oleh Rasulullah, dan menjauhi amalan-amalan yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah, yang dilarang oleh Rasulullah, atau yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Rasulullah melarang musik syariat, menyatakan bahwa musik adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Apalagi kemudian musik itu dilaksanakan atau diperdengarkan di rumah Allah, di dalam masjid, tempat pelaksanaan ibadah sholat. Sesuatu yang terlarang, sesuatu yang hukumnya haram, dilaksanakan di dalam sebuah tempat ibadah yang hukumnya suci. Ini membuktikan bahwa Islam Jamaah LDII bukan al-jamaah yang dimaksudkan oleh Rasulullah, karena melaksanakan sesuatu yang terlarang oleh agama dan dilaksanakan di rumah Allah, di dalam sebuah masjid. Bukti lain lagi yang menyatakan bahwa Islam Jamaah LDII adalah bukan al-jamaah, karena di sana tidak ada ahli hikmah, tidak ada ahli hukum, tidak ada ahli hadis, dan tidak ada ahli ilmu. Sebab seandainya benar di sana ada ahli ilmu, maka tidak mungkin sesuatu yang terlarang, sesuatu yang hukumnya haram, dilaksanakan. Apalagi digelar di sebuah tempat yang hukumnya suci seperti masjid. Kemana para alim ulama di dalam kelompok itu? Di mana para ahli ilmu? Mungkin saja memang semua sudah pada hijrah, sudah keluar dari kelompok yang tidak mau diluruskan itu. Ribuan pengikut-pengikutnya pun ikut hijrah, keluar meninggalkan kelompok itu yang nyata-nyata menolak untuk dibenarkan. Atau mungkin masih ada yang tersisa, tetapi hukum dan peraturan yang dibuat oleh imamnya jauh lebih dihormati, jauh lebih diagung-agungkan dibandingkan peraturan Allah dan Rasulullah, sehingga ilmu terkalahkan oleh hawa nafsu. Pun nggak seperti itu, yang nggak dijalankan tuh nggak seperti itu. Ya banyaklah yang disasar itu yang sebenarnya mereka harus jalankan, tapi itu sebenarnya cuma buat kamuflase aja sih sebenarnya, karena mereka ingin tetap eksis tapi dengan jalan mereka sendiri. Maka bila terjadi demikian, di mana kebenaran dan kebaikan itu dikesampingkan, di mana hukum-hukum Allah itu disembunyikan? Hukum-hukum Allah yang tersimpan di dalam dada hanya dijadikan sebagai kamuflase untuk menjalankan kebatilan-kebatilan. Hukum-hukum Allah yang tertulis di dalam kitab-kitab hanya dijadikan pajangan untuk dipertontonkan, dipamerkan
kepada tamu-tamu yang datang, agar terlihat bahwa mereka adalah umat Islam yang juga mempelajari ilmu-ilmu itu. Hanya dijadikan bahan untuk memperdaya, menipu, menyembunyikan penyimpangan-penyimpangan agar tidak dibubarkan. Hanya dijadikan pameran, dipamerkan kepada orang-orang, kepada kaum muslimin, bahwa mereka adalah sama-sama mempelajari hukum-hukum Allah. Tetapi sesungguhnya, mereka tidak mempelajarinya, hanya menjadikan pajangan dan agar tidak dianggap sebagai kaum yang menentang Allah. Sudah banyak bukti-bukti yang terpampang di depan mata. Sudah banyak fakta-fakta yang terbuka lebar dengan nyata. Semuanya sudah terbongkar. Rahasia-rahasia yang tersembunyi sudah terbongkar semua. Cukuplah menjadi pelajaran bagi kita bahwa kelompok ini memang nyata bukan mengajarkan agama. Saya menggarisbawahi, yang benar ya tetap kita boleh mengkafirkan orang Islam yang bukan jamaah. Kalau orang itu enggak jamaah, Islamnya enggak kangku ya benar gitu. Sing benar yang ngurukui. Jadi kepahaman kita tetap jadi satu bahwa nek gak jamaah gua biu, nek gak jamaah Islamnya gak kangku, nek gak jamaah berarti kafir. Nyata dan jelas di depan mata kita bahwa kelompok ini hanya mengejar harta dunia. Surga yang mereka janjikan bukanlah surga milik Allah, tetapi surga milik penipu-penipu yang memperdaya. Saya nasihat ke semua jamaahnya, kamu-kamu semua jangan meremehkan imam itu adalah naungan Allah di bumi. Kita perlu saksi di hari kiamat nanti. Di hari kiamat itu, ketika Cak Asjis membawa jamaahnya yang jutaan ini kepada Nabi. Dari besok Haji Sultan Aulia, imam kita, membawa kita semua ke Nabi. Kalau Nabi tanya, apa buktinya kamu mengajarkan ajaran saya? Beliau Haji Sultan Aulia akan membawa gurunya. Nanti gurunya akan bawa gurunya sampai sahabat. Jangan sampai kita tertipu dengan fata morgana yang mereka jadikan umpan untuk menipu dan memperdaya, memperbodoh kita untuk memeras dan memperkaya diri. Mari kita jaga diri dan keluarga agar tidak terjebak dalam kelompok yang memperalat agama ini untuk memperkaya diri dengan harta yang tidak seberapa. Kita tetap mendoakan mereka semoga segera bertaubat mumpung masih ada waktu yang tersisa. Mereka adalah saudara-saudara kita yang terkungkung dalam kebodohan yang disengaja sehingga mereka tidak bisa mengetahui bahwa yang mereka tempuh adalah sebuah kesalahan fatal yang mencelakai dan membinasakan. Saja mah jadi diantem pakai lumpang batu juga dulu. Sama guling-guling diduri salak. Iya, ya diduri salak ya beling ngeles beling, makan belingnya torongnya apa? Lampu semprongnya lampu. Serpihan pecahan. Ya, serpihannya itu dimakan tapi masih baru dulu gitu loh. Beli baru terus dipecah dimakan. Ulama itu, Pak. Ya, pengikutnya lah. Bacaan itu kan basisnya orang pemainnya. Termasuk saya kan yang kecil kan sudah ikut main. Tidak ada faktor sakit hati. Tidak ada kebencian sama sekali. Juga tidak ada niat yang bernuansa dunia. Semata-mata niat para saudara-saudaranya yang bernasihat itu adalah ingin menyelamatkan. Ingin mengingatkan. Ingin mengajak pada kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar agar bisa selamat bersama-sama. Ucapan-ucapan dari mulut-mulut mereka yang mengatakan bahwa cukup benahi dirimu sendiri, tidak usah mengurusi orang lain, itu juga termasuk ucapan-ucapan yang menentang perintah agama. Agama kita Islam mengajarkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang pada kebaikan, mencegah orang pada kemungkaran. Jelas itu bukan ajaran yang individual yang hanya mengurusi diri sendiri. Jelas perintah itu menyatakan untuk mengajak orang lain menuju pada kebaikan. Mencegah orang lain agar tidak terjebak melakukan kemungkaran.
apa yang dilakukan oleh para mantan pengikut Islam Jamaah LDII yang telah hijrah itu, yakni semata-mata menjalankan perintah agama untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan karena sakit hati, bukan karena iri, cemburu, dengki. Apalagi yang ditudingkan kepada mereka ingin menjadi amir, atau sakit hati karena ada lamarannya ditolak, sakit hati karena ada keinginannya yang tidak tersampaikan, sama sekali bukan. Semata-mata mereka menunjukkan kasih sayangnya kepada saudaranya yang masih terjebak dalam perbuatan batil yang nantinya akan mencelakai dan membinasakan. Semoga kita semua tetap diberkahi dan diselamatkan oleh Allah, diberikan taufik dan hidayah agar bisa selamat di dunia ini, bahagia di akhirat nanti. Sama-sama memasuki surganya Allah, selamat dari neraka yang abadi. Sekian celotehan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di program Hairul Anas TV berikutnya.